Assalamualaikum semua, dengar lagi ni kisahku dari anak kampung ke kota London. Sebenarnya perjalanan ke kota London adalah membawa sekeping hati yang terluka. Hanya Allah saja mengetahuinya. Ku tekatkan diri, pergi seorang diri, naiki kapal terbang tanpa memikirkan apa-apa lagi. Walau apa yang terjadi, kehidupan harus diteruskan. Takkan aku pandang ke belakang lagi dan ingat penyayangku. Semoga dipermudahkan segalanya hingga ke hujung nyawa. Alhamdulillah, kita manusia hanya merancang. Sesungguhnya perancangan Allah tidak sangat indah. Semuanya tanpa diruga. Di sini perkenalan bermula. Bermulalah satu episod baru kehidupan. Cinta antara dua benua. Yang tak pernah termimpi pun di dalam hidup ini. Namun, rancangan Allah adalah yang sebaik-baiknya. Percayalah, setiap apa yang berlaku kehidupan ini, pasti ada hikmahnya. Mungkin kita fikir, apa yang kita nak, apa yang kita mahu, adalah yang terbaik bagi kita. Namun, sebenarnya, kehendak Allah, perancangan Allah, kemahiran Allah adalah lebih baik daripada segala-galanya. Percayalah. Bila nak apa juga keadaan kehidupan, kita ialah berserah hati lagi kepada Allah, bukan pada manusia dan bukan pada siapa-siapa juga. Hanya pada Allah. Hanya pada Allah dan banyak pada Allah kita serahkan segalanya. Semoga segalanya dipermudahkan. Inilah sejebis kisahku. Hanya yang pernah mengetahuinya, mengalaminya, merasainya, tahu bagaimana. Apa rasanya, apa kesakitannya, apa penderitaannya. Di saat saling mengenali, namun, aku tak bersyukur. Cinta, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua tak ada yang tak kau dengari. Lambaianmu di dalam mimpi, bayangan senyum bidadari, gundah segenap rasa tak terbagi. Lala jasadku tirai kenanganku, pasti akan kau jumpa api cinta menyala hingga akhir nafas ini. Sayang sampai akhir pasti cinta syurga tetap kau ku nanti, sumpah cintaku.